Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diary. Di video kali ini saya akan membagikan resep dari olahan kulit tahu atau topi atau tahu kering. Kalian mau tahu bagaimana saya membuatnya? Tonton terus ya video saya sampai akhir. Terima kasih. Di sini saya sudah menyediakan 2 buah cabai rawit, kemudian saya potong seperti ini ya teman-teman. Atau kalau kalian tidak suka pedas bisa di skip. Selanjutnya saya akan iris dan cincang bawang putih. Selanjutnya saya juga akan iris bawang merah, kemudian saya cincang kasar. Selanjutnya saya akan siapkan wajan dan tambahkan sedikit minyak, kemudian tumis bumbu yang sudah saya siapkan di awal yaitu bawang putih, bawang merah. Ini saya tambahkan juga jahe, kalau kalian tidak suka bisa di skip ya teman-teman. Masukkan juga cabenya. Nah, dan bumbu tadi yang sudah saya cincang tadi juga dimasukkan sekalian. Tumis sampai baunya harum. Selanjutnya saya akan masukkan sedikit kecap asin, tambahkan juga saus tiramnya, kemudian saya masukkan gula batu atau gula biasa juga boleh ya teman-teman, kemudian tambahkan sedikit lada bubuk. Selanjutnya tambahkan juga kaldu jamur dan air secukupnya saja. Ini tidak saya kasih garam ya teman-teman, karena ini kecap asinnya itu udah asin, takutnya nanti terlalu asin. Tunggu sampai mendidih, kemudian masukkan tahu kering atau kulit tahunya. Nah, karena ini saya rasa airnya kurang, jadi saya akan tambahkan lagi airnya. Biar cepat meresap bumbunya, jangan lupa ditutup sebentar ya teman-teman. Tes rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Nah, kemudian saya akan masukkan batang daun bawangnya . Aduk sebentar. Ini biar kuahnya itu agak kental, saya tambahkan tepung tapioka yang sudah saya kasih air. Kemudian aduk-aduk sampai bumbunya ini merata. Terakhir masukkan juga daun bawangnya. Lalu tambahkan minyak wijen kalau suka, kalau tidak suka bisa di skip ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Kita aduk biar merata, lalu matikan api dan siap untuk disajikan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini simple banget, kalian bisa coba di rumah.
Oke teman-teman, sekian dulu ya resep saya kali ini. Kalau kalian ada kritik dan saran, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.